Ini yang harus Anda lakukan sebelum Anda memernis atau memblistur untuk anyaman bambu. Yang mana di sini kita sebelumnya menggunakan lem fog yang seperti ini untuk tujuannya menutup pori-pori pada bambu itu sendiri. Jadi begini, kalau untuk masalah e, anyaman bambu ini kalau seandainya langsung dipernis itu hasilnya memang tidak bisa langsung maksimal harus dua kali atau tiga kali tetapi dengan cara ini dengan menggunakan lemfok ini nanti dicairkan terlebih dahulu dengan menggunakan campuran air biasa dan nanti kita e, kuas seperti pada umumnya itu tujuannya untuk menutup pori-pori dan ketika nanti akan dipernis itu nanti hasilnya bisa lebih maksimal nah seperti pada sebelumnya untuk hari kemarin kebetulan kita lupa tidak diawali dengan menggunakan lemfok ini hasilnya teman-teman bisa melihat secara langsung ini hasilnya uh, kurang maksimal uh, dikarenakan karena tidak ada dasar atau pada uh, tidak didasari dengan lemfok itu sendiri tetapi nanti kalau seandainya digunakan atau diawali atau didasari dengan lemfok itu hasilnya akan lebih maksimal nanti akan kelihatan lebih mengkilap karena e, fungsi dari lemfok ini sendiri itu adalah untuk menutup pori-pori jadi nanti akan rapat dan ketika dipenis akan lebih maksimal Oke mungkin begitu saja semoga bermanfaat salam sukses salam bambu